Anggota Timnas U19, Todd Rivaldo Ferre, menyatakan siap tampil di laga melawan Uni Emirat Arab yang akan menentukan lolos atau tidaknya Indonesia ke babak 8 besar Piala Asia U19. Usai menjalani latihan persiapan menghadapi UEA, gelandang serang tim Garuda Nusantara, Todd Ferre, menemui awak media Selasa siang. Pemain asal Persipura yang bermain gemilang dengan mencetak hat-trick melawan Qatar ini mengatakan ia dan teman-teman setimnya justru semakin termotivasi setelah menelan kekalahan 6-5. Karena apa ya, teman-teman latihan kita sudah percaya diri, termotivasi dari kekalahan kemarin. Ya, pertandingan besok kita akan berikan yang terbaik.